Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia. Salam 40 guys. Okey. So guys, baru sama saya Farah Farah seperti biasa. Jangan lupa subscribe channel Farah Farah dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 dan juga FIFA 21 The Next Level Edition PlayStation 5 guys. Okey. So sebelum itu kepada korang baru channel Farah Farah, kali anda berikan di playlist saya senarkan video-video yang mungkin anda semua tertinggal. Alright. So hari ini, saya pun tak tahu ini merupakan video yang sedih ke video yang kita just nak throwback lah sebenarnya guys. Okay, sebelum tu yes, korang boleh lihat lah untuk kali ni macam biasa untuk event-event biasa. So ingatkan Queen Army ni macam nak habis untuk season 2021 ni, bagilah match dia ataupun event-event yang best kan. Tapi still lagi sama. Alright, Worldwide Club Challenge, Open Challenge, and then ya, kita punya match dia. So ingatkan dapatlah juga double coin ke apa benda kan, tapi just macam biasalah. Alright, so very simple coin army guys. Okay, hari ni saya akan beritahu kepada anda semua yang mana sebenarnya saya boleh cakap bukan saya seorang dan juga ada di antara anda semua yang main PES ataupun kata untuk season PES 2020 ke bawah ini. Yes, anda akan ataupun semestinya mempunyailah carry over player. Okay, so kalau macam saya ni, saya dah kira-kira lah. Okay, mana saya punya carry over player, tak adalah ramai tapi boleh cakap ramai jugalah. Okay, untuk card type. So and then saya pun dah tunjuklah dekat video lepas. Okay, so untuk carry over player saya guys, saya dah bilang dan kesemuanya ataupun keseluruhannya berjumlah 49 mat. Okay, seperti yang korang tahu, carry over player untuk season eFootball 2022 ni, yang mana dia akan digantikan dengan GP equal to release value. So macam harga untuk release tu, kita akan dapat GP dan untuk pay ni akan hilang. So ini merupakan satu berita yang sebenarnya jujur saya cakap memang sedih guys. Okay, memang sedih dan juga sakit hatilah dengan Konami Haram Jadah ni. Okay, sebab apa saya boleh cakap macam ni guys. Okay, contohnya like Konami ni, dia pergi ke sebuah ataupun satu perkampungan, and then dia pergi dia buat apa guys? Dia pergi dia bakar keseluruhan perkampungan. Okay, selepas bakar dia buat apa? Dia bagi duit. Okay, so itulah situation, the same situation yang kita telah hadapi sekarang ini. Korang boleh lihat yang mana carry over player tiba-tiba dia tak jadi standard player ataupun best player apa semua benda tu, dia just hilang dan diganti GP guys. Okay, dan korang boleh lihat kat sini sebenarnya 90% yang korang boleh lihat untuk siapa punya carry over player ni terdiri daripada player of Malaysia dan juga Johor Darul Ta'zim lah. Okey, yang mana player ni saya kumpulkan dari season PES 2020 dan untuk 2021 ni dia jadi carry over player lah. And then apabila dah jadi carry over player ni, untuk 2022 dia akan hilang. Okey, dan sebenarnya ada pun saya dah buat banyak cara, like 4 cara kena dapatkan untuk player Malaysia dan juga JDT ini, dan untuk bid tu tak menjadi masalah lah. Cumanya guys, cumanya saya adalah untuk nak check untuk bid-bid macam JDT ataupun Malaysia. Kalau macam kita malas nak bid ni, kita just kumpul just bid lah untuk JDT ataupun Malaysia ni. Tapi okay, untuk first yang ni saya save lah. Ini saya tak bid, saya just save. Johor Darul Ta'zim 675 ribu GP man. Okay, so memang ramai yang sekarang ini memang tengah bid, sebab korang baru tahu yang mana untuk korang yang kumpul ataupun pengumpul player Malaysia JDT ini. Tapi yes, 675 ni bukanlah jumlah yang sikit, jumlah yang banyak. So saya ingat kalau macam zaman dulu saya pernah lah bid harga macam ni untuk dapatkan like Neymar macam tu. So memang korang boleh lihat sendiri lah. Tapi sayangnya untuk second place adalah 8,000. So maybe memang untuk dia ni memang dia nak sangat untuk JDT, so dia bid ataupun dia letakkan 175. Okay, ini untuk first. Ini untuk first, don't worry. Ada lagi guys, okay. RM510 GP mat, setengah juta dia bid. Okay, tak menjadi masalah. Okay, tak kisah sebab kalau korang ada GP yang banyak, tak menjadi masalah lah kepada anda semua. Tapi korang boleh lihat lah untuk nilai PJDT ni agak mahal. So I think kena buat macam cara yang saya buat dekat sebelum ni lah, yang kita untuk kumpulkan squad-squad yang lain.
Kita just kumpulkan sehingga dapat kumpul 3 white ball dan kita trade in sajalah. Okey, 510,000 dan untuk second 500, tak tahulah orang yang sama ke tidak. Okey, dan last but not least. 2,180,000 mat. 2,180,000 GP. Nak bid jadi T. Peh, mahal mat. Okey. Ni untuk first and korang boleh lihat untuk yang second dia bid 1,402. Dan seperti cakap untuk nilai ni merupakan nilai yang sangat banyak lah. Sangat banyak yang saya pun jujur saya tak pernah buat sampai bid macam ni. Untuk dapatkan bukanlah seorang player JDT. Confirm yang mana kita dapatkan just scout, yang mana kita kumpulkan belalik lah untuk scout-scout lain untuk dapatkan player JDT ini. So apa yang saya boleh cakap, I think untuk PES 2022 ataupun season 2022 ni saya just akan bid balik lah. Okay, sebenarnya nak teringin bid juga tapi dah tengok harga pun orang bid, tak apa kita bagi orang lain dulu lah. Okay, and then yeah, kita lihat dulu untuk play-play carry over saya. Dan saya yakin anda semua pernah ada play carry over yang korang simpan dan juga yang korang sayang. Okay, kita lihat dulu lah untuk carry over yang saya ada guys. Okay, untuk carry over yang saya ada. Alright, so saya boleh cakap tadi iaitu 90% adalah play Malaysia dan juga JDT lah. Okay, so ni goalkeeper legend jugalah untuk England iaitu Johat, 33 tahun. And then Otamendi, of course kita punya Lord Phil Jones guys. Okay, memang terbaik guys. Okay, Phil Jones siapa guys? Pertahanan yang orang kata berkorban menanduk bola sehingga ke bawah kaki. Like I think Vidic pun dah memang padu sampai hidung dicakap rela lah hidung dia patah untuk merampas bola. Tapi Phil Jones ni dia punya level lagi up lah, lot guys. Okay, and then yeah, kita ada Rugani. Okay, so kita saya tunjuk semula Ilham Tarmizi, Roslan. Okay, Halik Nazli. So semua player ni yes akan hilang kalau macam saya tak buat apa-apa ataupun tak dapatkan player baru lah. Okay, and then kita ada Dominic Tan, Mauricio, Aidil Zafuan, Fadli Muhammad Syaz ataupun Fadli Syaz. Okay, Adib Zainuddin. Alright, Adam Nur Azlin, Marcelo. Okay, Marcelo ni nak dapatkan featured page dia memang limited. Saya rasa tak tahulah keluar ke tidak untuk featured page dia. So kalau korang ada yang untuk Marcelo ni memang limited edition lah guys. Okay, Legend of Brazil bercakap dan juga Real Madrid untuk left back. And then ada Corbin Ong. Okay, Syazwan Anding Ishak. Okay, right back, pernah bermain di Manchester United, ada kembar dua orang tu. Insya Allah untuk next saya akan cuba untuk buat Team MU 2008 lah, insyaAllah guys. Okay, juga Azrif Nasrul Haq, Kunalan Subramaniam, Mascherano. Okay, pernah bermain center back di Barcelona. Fabinho. Okay, nak zoom insya. Okay, untuk black ball saya tak risau sangat sebab korang tahu memang saya ada 41 peluang lagi untuk dapat black ball. Dan saya rasa macam maybe lah akan dapat play-play untuk career over play ini. And then Afiq Fazail, Haris Harun, Wayne Rooney guys. Okay, Wayne Rooney saya belum dapat lagi base pay dia dan ada carry over dia. Dan kalau macam saya tak beli kain baru, yes memang akan hilang dan ingat TDP ramai. Okay, haram jadah kena mi guys, haram jadah. Okay, alright, Wijnaldum, dia yang bersijrah ke Paris Saint Germain. Black ball. Okay, ada Khedira, Adam Lallana. Okay, Saul Nazmi Faiz Maso, Son Heung-min pun saya belum dapat lagi dia featured ataupun best player. InsyaAllah kita just tunggu untuk 40 black ball nanti saya akan buat video lah. Okay, harap akan dapat player yang saya dapat carry over ini. Okay, Shinji Kagawa dan seorang player menjarakan 2 gol semalam guys. Okay, memang terbaik. Minit ke 18.78, just Lingard. Okay, dia ni guys, kalau macam prime dia memang OP. Ini Lingard ni dia punya prime dah macam Lingard ni ho. Tapi kalau macam dia zaman dia jatuh tu tak tahulah. Dia macam Anthony Martial pun ada. Okay, Shamir Kutiaba, nama still lagi Saime daripada dulu lagi. Start memang Saime lagi. Hub coin yang dapat perbaiki. Akiyah Abdul Rashid, Adnan Zanuzaj. Okay, minat juga dia dekat MU dulu. Alright, so Riyad Mahrez, ramai jugalah play black ball yang ada ataupun still lagi carry over play yang saya ada. And then Karamoko Dembele, 17 tahun, saya suka dekat sini. Matu dia main dekat
Satip je waktu tu 16 tahun je. Memang viral lah dia ni, kemunculan player muda yang main dekat First Eleven. Alright, satu dia punya speed laju lah untuk Karamoko Dembele. Safawi Rasid, Nur Syahrul, Idlan Talaha. Okay, limited edition. Ramai yang nakkan dia tapi sekarang dah tak sempat. So, dapat ni, saya dapat yang dululah saya bid. Handan Yah, Mak Yo maybe akan hilang lah dekat 2022 sebab kena Mak Yo pun dah tak main dekat Bija Patum. Dia dah main dekat Sarawak, tak saya. Okay. Alexandra Patuh, Diego Costa, Mario Balotelli, dia punya celebration memang terbaik. Danny Welbeck, player Manchester United 2007-2008 saya. Ananda Jimenez, Black Ball, Moise Keane, Hadi Fayyaz dan Diogo pun saya rasa dia tak under JDT lah untuk yang baru. And then kedua terakhir iaitu Syafi Ahmad, and last but not least iaitu Ahmad Hazwan Bakri lah. Okay. 49 player ini bakal hilang di season ataupun di eFootball 2022. So sekarang ini adalah saat yang waktu ataupun saat dan waktu, betul lah, saat yang saya just boleh scroll-scroll dan tengok je lah guys. Okay, sebab apa? Confirm dia akan hilang untuk 2022 dan digantikan dengan GP. Sakit man, tak tahulah kenapa Konami ni buat macam ni. Dan saya pun ada baca dekat ruang komen, ramai yang macam saya, dia play Malaysia dan JDT of course. Orang cakap banyak yang carry over player lah dan saya rasa saya nak kumpulkan balik untuk 2022 dan 3. Okay. Untuk nak kumpulkan sebenarnya completion bid untuk GP tu tak menjadi masalah lah sebab korang boleh lihat sebenarnya GP pun tak adalah banyak tapi boleh lah tahan, iaitu 29,258,357. Cumanya apa yang saya dah boleh cakap dekat Konami ni, kita nak bid ni mengambil masa yang sangat lama lah. Okay. So dekat auction ni pun bukanlah selalu keluar, dalam sehari tu akan keluar like 3 ke 4 kali. So kena check lah setiap 2 jam nak dapatkan player-player yang kita minat ni. So tindakan Koinami ni meluputkan ataupun melupuskan carry over player dan dijadikan GP ni merupakan satu tindakan yang memang membuatkan ramai pihak marah. Of course saya sendiri pun marah guys. Okay, mana Koinami buat macam ni. Dan bukan setakat player carry over player sajalah, yang mana korang pun tahu nanti kita punya, alright, kita punya ni lah. Okay, yes, kita punya, kita punya apa eh? Okay, lama guys tunggu. Okay, management skill 103. Saya pun tak tahu lagi. So, saya harap anda semua dapat komen yang adakah saya ni perlu untuk reda dengan keputusan Konami mana saya punya management skill ni akan hilang dan lenyap dan diganti dengan GP, ataupun korang rasa saya perlu untuk menghabiskan ataupun kita buat challenge, kita habiskan semua management skill ni mana korang punya banyak coach yang management skill tak cukup. So saya akan cuba untuk habiskan. Itu terpulang kepada anda semualah. Okey, banyak manager-manager yang saya rasa saya akan cuba untuk tambahkan. And then ya, yeah, juga kita punya position booster skill token guys. Haram dia 285 hilang begitu saja diganti GP. Nak kumpul ni memakan masa yang lama. So thank you so much Koinami buat satu benda yang sakitkan hati ni. Okay guys, so itu saja daripada saya Farivran. Okay, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu jenis kata datang daripada silap saya sendiri guys. Okay, so saya harap anda semua dapat komen yang mana maybe saya rasa korang pun ramai player-player daripada carry over player lah. Okay, mana nanti akan lenyap menjadi GP dan dekat sini. Okay, kita punya skill token, position booster semuanya akan diganti dengan GP sajalah. Position booster 1000 GP, skill token 1000 GP dan juga contract ticket pun 1000 GP. Kita punya management skill tadi pun 1000 GP lah man. Alright, so I think GP saya rasa memang dah tak perlu. Korang pun lihat GP pun dah banyak dah ni. Okay, cumanya yang saya rasa sayang kita punya special trainer lah. So insya Allah nanti saya akan cuba untuk habiskan untuk trainer ni. Korang boleh lihat banyak 5 star tapi untuk 5 star digantikan dengan 2500 GP saja. 4 star digantikan dengan 2000 GP saja. And then
Seterusnya, Trista. Trista 1500, 2 bintang 1000 dan juga 1 bintang 500 GP sajalah. Hanap betul kau nak guys. Okey. Aku tak tahu lagi. Dia macam ni guys. Kau orang sebenarnya kau orang ada mood. Saya pun macam mood bila PES 2022 ni keluar memang tak sabarlah, tapi tiba-tiba kena main buat. Macam ni dia rasa fed up pun ada, dia rasa nak marah. Dia rasa semua benda lah rasa dengan Konami ni guys. Alright. Bukanlah kita nak komen apa, tapi itulah hakikatnya dan saya rasa ramai yang setuju dengan apa yang saya cakap ini. Okay, and then yes, scout pun akan hilang lah. Okay, untuk kita punya scout ni, mana korang tak buat ataupun tak tebus, kita akan hilang bergantung dengan jumlah nilai berapa scout ni. Okay, so guys, itu saja daripada saya Farid Berhan. Okay, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Kita jumpa lagi in next video, insyaAllah, bersama saya Farid Berhan. Okay, goodbye. My career of player. Haram tu lupa nama ni.